Halo semuanya, PO di sini dan ini adalah alur cerita Friendship. Film bercerita tentang sepasang kekasih remaja yang saling mencintai dan harus terpisah. Seperti apa ceritanya? Stay tuned and enjoy with this video. Singha adalah seseorang yang berprofesi sebagai sutradara dalam sebuah studio film. Suatu hari, dia mendapat telepon dari salah satu teman SMA-nya untuk mengajaknya reunian di sebuah kafe. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka terlihat bahagia, saling bertukar cerita dalam mengenang masa-masa sekolahnya dahulu. Namun, ketika penyanyi kafe memainkan sebuah lagu yang romantis, tiba-tiba Singha teringat dengan teman lainnya yang saat itu tidak hadir. Di rumah, Singha yang melihat foto-foto kenangan masa sekolahnya dulu, dan adegan pun flashback ke masa lalu. Suatu ketika, di sebuah halte ada seorang ibu tunawicara yang terjatuh karena disenggol oleh penumpang yang hendak masuk ke dalam bus. Singha yang melihat kejadian tersebut lalu datang untuk membantu dan memberikan setangkai bunga marigold kepadanya. Di sekolah, karena mereka sudah kelas 12, salah satu gurunya memberikan nasihat bahwa mereka harus belajar lebih giat agar bisa melanjutkan pendidikan dan masuk ke universitas. Di sela pembicaraan, dua teman lainnya diminta untuk memperkenalkan diri dan ternyata mereka adalah murid baru. Pertama, seorang pria yang bernama Sayan Suksiri adalah murid pindahan dari sekolah Keknoi di daerah Petabon. Dan seorang siswi yang baru tiba langsung diminta untuk memperkenalkan dirinya. Dia bernama Mituna, pindahan dari sekolah Satewarawan. Mereka lalu saling berkenalan dengan teman lainnya. Dan dia adalah Jas dan Kanda. Di jam istirahat, saat Singha dan teman lainnya sedang asyik bercerita, tiba-tiba datang sekumpulan siswa lain dan mengganggunya. Mereka adalah Kong berserta gengnya. Karena tidak mau keributan, akhirnya Singha dan teman lainnya pun pergi. Sepulang sekolah, mereka bertemu Sayan yang sedang menunggu bis. Lagi-lagi, salah satu teman Singha yang bernama Song itu mencoba untuk menyapanya. Tetapi, respon Sayan malah datar dan lalu mereka mengejeknya. Tak lama kemudian, mereka melihat Mituna yang juga sedang berjalan menuju pemberhentian bis. Singha lalu menghampiri dan mencoba untuk berkenalan lebih dengannya. Namun, Mituna tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena kesal, akhirnya Singha mengejek Mituna sebelum dia naik ke bus tersebut. Keesokan harinya, di sekolah, Mituna dan kedua temannya melihat Singha yang sedang berjalan sambil ngobrol dengan seorang wanita. Jess lalu memperingatkan kepada Mituna agar lebih hati-hati kepada Singha. Di kantin, Singha melihat Mituna dan teman lainnya sedang mencuci tempat perbekalan mereka. Singha yang masih penasaran lalu menggoda dan berharap agar Mituna mau berbicara kepadanya. Tetapi Mituna lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Sehingga membuat Singha merasa bersalah karena sebetulnya dia adalah orang yang baik. Kejadian tersebut tak membuat Singha putus asa untuk mendekati Mituna. Di hari selanjutnya, Mituna yang sedang belajar itu digoda oleh Singha. Namun tingkah Singha malah membuat Mituna menjadi semakin kesal. Lagi-lagi, Singha dihadapkan oleh rasa bersalah. Di jam istirahat, Singha yang tak sengaja menabrak Kong saat keluar dari toilet, yang akhirnya membuat Kong menjadi marah, dan mereka pun berkelahi. Kong yang secara keroyokan itu membuat Singha menjadi babak belur. Saat Kong mengeluarkan sebuah pisau, tiba-tiba Sayan datang lalu menghajar Kong beserta gengnya. Dan sampai akhirnya mereka pun sepakat untuk berteman. Namun di sela pembicaraan, Sayan mengatakan kalau dia lebih senang untuk dipanggil Lam daripada nama aslinya. Di waktu lain, saat jam kesenian, semua murid disuruh berpasangan untuk latihan menari. Karena semua sudah memiliki partnernya masing-masing, akhirnya Singha dan Mituna pun menjadi partner. Saat latihan, Singha masih berusaha agar Mituna mau berbicara kepadanya. Dia pun melakukan berbagai upaya agar pembicaraannya itu dapat direspon. Yang sampai akhirnya dia mengatakan kalau Mituna adalah orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. Sontak, perkataannya itu membuat Mituna menjadi marah, lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari saat Singha mengantar kue di sebuah toko, di seberang ia melihat Mituna sedang membeli sebuah obat di apotik. Singha mencoba untuk menghampirinya namun Mituna keburuan pergi dari tempat itu. Setelah ditanya ke penjaga apotik, ternyata Mituna membeli obat saraf. Hal itulah membuatnya semakin berpikir kalau Mituna benar-benar mengalami gangguan jiwa. Keesokan harinya, dalam sebuah bis ada seorang tunawicara yang tidak kebagian tempat duduk. Mituna lalu mempersilahkan ibu tersebut untuk duduk di tempatnya. Lagi-lagi, Singha dan teman lainnya mengejek Mituna dan berkata kalau mereka seperti anak dan ibu. Karena kesal, akhirnya Mituna pun bersuara lalu memukuli Singha dan teman lainnya.
Nah, karena semakin penasaran ditambah rasa bersalah, saat sepulang sekolah Singha mengikuti Mituna secara diam-diam. Dia melihat Mituna sedang berada di sebuah yayasan tunawicara dan membantu orang-orang di sana. Singha lalu menemui Mituna dan meminta maaf atas perlakuannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya. Namun Mituna masih tidak mengeluarkan kata sepatah pun, tetapi sempat memberikan sebuah isyarat kalau dia sudah memaafkan Singha. Karena kejadian tersebut, Singha berubah menjadi orang yang pendiam. Dia selalu memperhatikan tingkah Mituna saat di kelas. Sampai suatu ketika, dia memberikan setangkai bunga marigold kepada Mituna. Karena Mituna adalah orang yang berjiwa sosial dan suka membantu, Singha dan teman lainnya pun memiliki ide agar bisa mengajak Mituna pergi ke sebuah daerah yang bernama Kaukoh, Provinsi Petabon. Tujuan mereka ialah untuk memberikan bantuan makanan dan mengajar anak-anak yang ada di sana. Dan akhirnya, Singha, Mituna, dan teman lainnya pun pergi ke desa tersebut. Di sanalah Singha mengatakan kalau sebenarnya dia itu juga menyukai Mituna, dan untuk mengenal Mituna lebih dekat lagi. Suatu hari, Song dan teman-teman lainnya pun datang ke rumah Mituna. Di rumahnya, Mituna bercerita kalau dia tinggal bersama ibunya, sedangkan bapaknya pergi meninggalkan mereka setelah terjadinya kecelakaan yang membuat ibunya tidak bisa berbicara dan mendengar. Semakin hari, Singha dan Mituna pun menjadi semakin dekat. Mereka sering pergi ke tempat hiburan, taman, dan wahana permainan. Suatu malam, saat Singha bersama teman lainnya pergi ke sebuah sungai, namun setiba di sana, Lam lupa membawa minuman yang telah dibelinya di sebuah toko. Akhirnya, dia pun terpaksa untuk kembali dan mengambil minuman tersebut. Di perjalanan, Lam bertemu dengan Kong beserta geng lainnya. Mereka pun berkelahi saat Singha dan teman lainnya datang membantu. Tiba-tiba Kong menusuk Lam dengan sebuah pisau dan pergi, yang akhirnya Lam pun meninggal atas penusukan tersebut. Hari terus berlalu sampai suatu ketika saat menjelang ujian, Mituna diberi kabar kalau dia dan ibunya akan dipindahkan ke sebuah desa di hari itu juga, karena rumah yang didiaminya telah dijual oleh bapaknya. Di hari yang sama, Singha mendapat kabar kalau keluarganya juga harus dipindahkan, karena bapaknya yang merupakan sersan itu dipindah tugaskan ke daerah lain. Di hari ujian, Singha dan Mituna saling memberitahu satu sama lain. Namun, Mituna yang tidak siap untuk berpisah dengan Singha itu mengatakan kalau ia pergi hanya untuk sementara waktu. Ketika mendengar kabar tersebut, Singha tak kuat untuk memberitahu yang akhirnya kabar yang mengenai kepindahannya itu tidak tersampaikan kepada Mituna. Saat ujian, Mituna yang duluan keluar itu memberikan secarik kertas yang bertulisan, "Sampai ketemu di hari kelulusan, aku punya banyak hal yang ingin diceritakan." Serta dia juga berjanji akan memberikan diarinya kepada Singha. Hari kelulusan pun tiba, namun Singha lebih memilih untuk merayakannya bersama teman-teman lainnya. Di hari yang sama, keluarga Singha sudah bersiap untuk pindahan. Saat itu juga Singha pergi ke rumah Mituna untuk menemuinya. Namun, Mituna sudah tidak ada di rumahnya. Dan adegan pun berpindah yang menjelaskan di malam hari kelulusan, Singha bersama teman lainnya melakukan pesta minuman yang membuat mereka telat untuk sekolah keesokan harinya. Karena dirasa Mituna tidak ada di rumah, akhirnya Singha pergi ke yayasan tempat biasa Mituna singgah. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dia kembali ke sekolah dan masih belum bertemu dengan Mituna. Selanjutnya, Singha pergi ke taman tempat biasa dia dan Mituna bertemu. Tetapi Mituna juga tidak ada di sana, yang akhirnya membuat Singha menunggu walaupun dalam keadaan hujan hingga malam. Tak lama kemudian, Singha dihampiri oleh sekelompok polisi yang sedang melakukan pengejaran dari penindakan kriminal. Dan adegan kembali di saat Singha dan teman lainnya sedang melakukan reuni di sebuah kafe. Salah satu temannya mengatakan kalau Mituna tidak menandatangani buku persahabatan mereka, dan berpikir kalau Mituna sengaja untuk keluar dari persahabatan mereka. Namun Singha masih berprasangka lain terhadap Mituna. Sampai suatu ketika dia berusaha untuk menemukan alamat Mituna dan berhasil. Suatu hari Singha yang merupakan sutradara film itu lalu meliput dan berkunjung ke desa tempat Mituna dan ibunya tinggal. Di sana dia berbicara kepada ibunya. Dan tak lama kemudian Singha pun dipertemukan kepada Mituna yang sudah terbaring di tempat tidur. Dalam keadaan tertidur, Singha lalu mengangkat tangan Mituna dan meletakkannya ke pipinya. Tiba-tiba Mituna pun terbangun dan mereka saling bercerita atas kerinduan yang dirasakannya. Mituna mengatakan kalau dia terasa mimpi saat bertemu dengan Singha. Lalu Singha mengatakan kalau dia berjanji untuk akan selalu ada buat Mituna. Ketika hari menjelang malam, Singha menyuruh Mituna agar tidur. Namun Mituna masih tidak mau dan tetap ingin bercerita kepada Singha. Singha sempat menanyakan alasan kenapa Mituna menyukai marigold.
Mituna mengatakan kalau dia menyukainya karena Singha yang juga menyukai bunga tersebut. Pembicaraan pun berlanjut tak terasa hingga hari sudah pagi. Di pagi itulah hari terakhir mereka untuk saling bertemu. Singha saat itu sangat sedih atas kepergian Mituna untuk selamanya. Ibunya lalu memberikan sebuah buku diary yang dititipkan oleh Mituna. Buku itu menceritakan kejadian-kejadian di masa sekolahnya dahulu, dan ternyata ibu yang pernah ditolong Singha di tempat berhentian bis itu adalah ibunya Mituna. Namun ketika Mituna ingin mengucapkan terima kasih, Singha keburuan pergi dan masuk ke dalam bus tersebut. Dan bunga yang diberikan kepada ibunya itu selalu disimpan oleh Mituna, dan itulah alasan Mituna menyukai bunga marigold. Dan maksud Mituna untuk menemui Singha di hari kelulusan adalah untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya, bahwa Mituna harus pindah dari kota. Di hari itu, Mituna pergi ke sekolah, namun karena sekolah sepi, dia lalu pergi ke rumah Singha di saat Singha mencari Mituna di rumahnya. Selanjutnya, Mituna pergi ke sebuah taman di mana tempat mereka bertemu dan berharap ia menemukan Singha di sana, namun juga tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah sekian lama menunggu dan karena hari itu akan turun hujan, dan berpikir kalau Singha saat itu berada di sekolah, akhirnya Mituna pun kembali ke sekolah. Mituna mengatakan kalau dia tidak bisa, dan tulisan yang terakhir pada buku itu adalah Mituna yang ingin mengatakan sesuatu hal. Namun, halaman terakhir itu telah dirobek oleh Mituna. Singha lalu teringat di malam ketika dia bertemu polisi yang sedang patroli, dan ternyata Kong dan gengnya telah merusak Mituna saat Mituna di perjalanan menuju ke sekolah. Dan atas kejadian tersebut, Mituna tertular virus HIV yang membuatnya meninggal, dan film pun berakhir.